Diketahui bangun prisma, ditanya volumenya. Volume prisma dapat dicari dengan rumus P sama dengan luas alas kali tinggi. Sehingga karena alasnya berbentuk segitiga, rumusnya menjadi alas kali tinggi segitiga per 2 kemudian dikali tinggi prisma. Alas dan tinggi selalu tegak lurus, sehingga alas segitiganya adalah 12, lalu tinggi segitiga tersebut adalah 16. Maka volumenya sama dengan 12 dikali 16 per 2, kemudian dikali dengan 9. Lalu ini bisa dicoret, 16 bagi 2 adalah 8. Sehingga volumenya 12 dikali 8 dikali 9 diperoleh 864. Kesimpulannya, volume prisma tersebut adalah 864 cm kubik.